Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh dengan kebijaksanaan dan humor yang bisa memberikan kita pelajaran dalam menjalani hidup. Judulnya adalah Rahasia Kentut Abu Nawas yang terdengar di istana. Semoga kisah ini bisa memberikan kita banyak hikmah dan juga tawa yang menghibur. Kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kejutan dan kecerdikan. Dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan yang sangat unik dari raja, yaitu menyembunyikan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa disembunyikan. Tapi dengan kecerdasannya, Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelesaikan tantangan itu, tapi juga membuat semua orang di istana tertawa. Mari kita simak bersama bagaimana Abu Nawas mengatasi tantangan ini dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, raja yang terkenal sangat penasaran dan usil mendengar rumor tentang Abu Nawas yang konon bisa menyembunyikan bau dan suara kentutnya dengan sangat rapi. Tidak ada satupun orang yang pernah mendengar atau mencium kentut Abu Nawas, meskipun dia sering berada di tengah keramaian. Raja yang penasaran memutuskan untuk menantang Abu Nawas seperti biasanya. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum licik dia berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan suara dan bau kentutmu. Benarkah itu?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan jebakan-jebakan raja menjawab dengan tenang, "Betul, Baginda. Saya memang punya rahasia dalam hal ini." Raja tertawa dan berkata, "Baiklah, aku ingin melihat kemampuanmu itu. Aku akan memberimu tantangan. Kentutlah di hadapanku, tapi pastikan aku tidak bisa mendengar atau mencium baunya. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau mendengar, jika aku mendengar atau mencium bau kentutmu, kau akan aku hukum." Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu dia mulai berkata, "Baik, Baginda. Namun, saya memiliki satu permintaan kecil. Bolehkah saya melakukan tantangan ini di tempat yang saya pilih sendiri, di istana?" Raja yang semakin penasaran mengangguk setuju. "Tentu saja, pilih tempat manapun yang kau suka." Abu Nawas lalu mengajak raja dan para pengawal ke sebuah ruangan kecil di dalam istana yang dipenuhi oleh banyak kain sutra tebal dan berlapis-lapis. "Disinilah tempatnya, Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang bingung mulai bertanya, "Mengapa di sini, Abu Nawas? Ruangan ini penuh dengan kain. Apakah ini bagian dari trikmu?" Abu Nawas mengangguk dan menjawab, "Betul, Baginda. Kain-kain ini akan membantu menyerap suara dan bau, sehingga kentut saya tidak akan terdengar atau tercium oleh Baginda." Raja yang semakin penasaran mengizinkan Abu Nawas untuk memulai tantangannya. Abu Nawas pun mempersiapkan dirinya dan kemudian dia kentut dengan sangat pelan. Para pengawal yang berada di luar ruangan hanya melihat raja yang terus memperhatikan Abu Nawas dengan cermat. Namun, setelah beberapa saat, raja tidak mendengar apapun dan tidak mencium bau apapun. Raja mulai merasa bingung dan curiga. "Apakah kau sudah melakukannya, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada
setengah tidak percaya. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Sudah baginda, saya sudah menyelesaikan tantangan ini sesuai dengan permintaan baginda." Raja yang masih belum percaya mencoba mencium udara di sekitar Abu Nawas, tetapi dia tidak menemukan bau apapun. Akhirnya, dia harus mengakui bahwa Abu Nawas berhasil. "Tampaknya kau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, Abu Nawas," kata raja yang merasa kagum sekaligus bingung. "Baiklah, sesuai janji, kau akan menerima hadiahmu." Abu Nawas tersenyum dan berterima kasih kepada raja. Dia pun meninggalkan istana dengan hadiah yang dijanjikan oleh sang raja, sambil tertawa dalam hati karena berhasil mengelabui raja sekali lagi. Setelah Abu Nawas pergi, raja yang masih penasaran meminta salah satu pengawal untuk memeriksa ruangan tempat Abu Nawas melakukan aksinya. Betapa kagetnya raja ketika pengawal itu menemukan sebuah lubang kecil di lantai ruangan yang mengarah langsung ke luar istana. Raja pun sadar bahwa Abu Nawas telah membuat sebuah lubang rahasia untuk menyalurkan kentutnya keluar dari istana, sehingga suara dan baunya benar-benar tidak terdeteksi di dalam ruangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari tantangan raja, meninggalkan semua orang di istana dalam tawa dan kekaguman. Setelah raja mengetahui trik Abu Nawas dengan lubang rahasia di lantai ruangan, dia merasa sedikit dikelabui, meskipun tetap terkesan oleh kecerdikan seorang Abu Nawas. Namun, rasa penasaran raja belum sepenuhnya terpuaskan. Dia masih ingin menguji kemampuan Abu Nawas yang terkenal itu dalam situasi yang kali ini tentunya berbeda. Kali ini, raja ingin melihat apakah Abu Nawas bisa mengulangi prestasinya tanpa menggunakan trik lubang rahasia. Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kau memang sangat cerdik. Tapi kali ini, aku ingin menantangmu sekali lagi. Bisakah kau mengulang tantangan ini, tapi di ruangan yang tidak ada lubang rahasianya? Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa mengendalikan suara dan bau kentutmu itu tanpa bantuan apapun." Abu Nawas yang dikenal pandai membaca situasi menyadari bahwa raja tidak akan merasa puas sebelum mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas mengatakan setuju. "Baiklah baginda, saya akan menerima tantangan ini. Tapi saya memiliki satu syarat." Raja yang mulai tertarik bertanya, "Apa syaratmu kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Syaratnya sederhana baginda, saya ingin melakukannya di ruangan istana yang paling besar dengan ventilasi yang baik. Bukan untuk menyembunyikan suara atau bau, tetapi untuk memastikan udara segar masuk dan keluar dengan baik. Hal ini juga akan membuat suasana lebih nyaman bagi kita semua." Raja yang merasa ini adalah permintaan yang wajar, lalu raja setuju. Mereka pun pergi ke aula besar istana, sebuah ruangan yang luas dengan jendela-jendela besar yang memungkinkan udara segar untuk masuk. Setelah semua siap,
Raja memberi isyarat kepada Abu Nawas untuk segera memulai. Abu Nawas menatap raja dan para pengawal, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia mulai membuat gerakan seperti sedang berkonsentrasi untuk mengeluarkan kentut. Namun, bukannya mengeluarkan suara atau bau, Abu Nawas justru tiba-tiba berseru, "Baginda, lihat ke sana. Ada burung merpati masuk melalui jendela." Raja dan semua yang hadir spontan menoleh ke arah jendela yang ditunjuk oleh Abu Nawas. Namun, ketika mereka kembali menoleh ke arah Abu Nawas, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Mereka baru saja menyadari bahwa Abu Nawas hanya mengalihkan perhatian mereka. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baginda, saya telah menyelesaikan tantangan ini. Saya telah kentut tanpa ada yang mendengar atau mencium baunya." Raja bingung, "Tapi kami tidak mendengar apapun." "Abu Nawas, kapan kau melakukannya?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Itulah kehebatannya, Baginda. Saya sudah melakukannya saat kalian semua menoleh ke jendela. Dalam sekejap itu, semuanya terjadi tanpa disadari oleh siapapun." Raja merasa bingung sekaligus kagum. Apakah benar begitu? Tapi bagaimana dengan bau? Kami tak mencium apa-apa. Abu Nawas tersenyum, "Tentu saja, Baginda. Udara segar dari jendela-jendela besar ini memastikan bahwa bau itu langsung terbawa keluar tanpa jejak. Dengan cara ini, saya tidak perlu lubang rahasia lagi." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga pandai menggunakan situasi sekelilingnya untuk memenangkan tantangan. "Abu Nawas, kau benar-benar tak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Kali ini, kau benar-benar membuktikan bahwa kau bisa melakukannya di mana saja, tanpa trik-trik tambahan." Sejak hari itu, raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan tak lagi meragukan kemampuan uniknya. Kisah ini menyebar ke seluruh negeri, menjadi bahan tawa dan kekaguman di antara rakyat. Mereka semua semakin yakin bahwa kecerdasan Abu Nawas memang sangat luar biasa, bahkan untuk hal-hal yang paling sepele sekalipun. Setelah berhasil mengelabui sang raja untuk kedua kalinya, Abu Nawas merasa bahwa dia telah menunjukkan kemampuannya dengan cara yang tidak biasa. Namun, raja masih merasa ada yang janggal. Meskipun dia tertawa bersama para pengawalnya, dalam hati raja masih merasa penasaran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengendalikan sesuatu yang tampaknya mustahil? Raja pun memutuskan untuk melakukan satu percobaan terakhir. Dia ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak menggunakan trik atau manipulasi apapun kali ini. Dengan hati-hati, raja menyusun sebuah rencana dan memanggil Abu Nawas ke istana untuk ketiga kalinya. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku ingin kau melakukan tantangan ini sekali lagi. Namun, kali ini kau harus melakukannya di hadapan seluruh pengawal istana. Dan kau tidak diizinkan untuk berpaling, berbicara, atau membuat gerakan apapun yang dapat mengalihkan perhatian kami." Abu Nawas, yang telah menduga bahwa raja akan mencoba sesuatu seperti ini, mengangguk setuju. "Baiklah, Baginda. Saya siap menerima tantangan ini." Raja lalu memerintahkan agar aula besar istana dikosongkan dari semua benda dan hanya
menyisakan Abu Nawas di tengah ruangan. Dikelilingi oleh para pengawal dan raja sendiri, suasana menjadi sangat sunyi dan semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan sangat tenang. Setelah beberapa saat yang tegang, Abu Nawas mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dengan gerakan yang cepat dan mengejutkan, dia melompat ke udara sambil berputar. Dalam sekejap, terdengar suara kentut yang nyaring menggema di seluruh ruangan. Para pengawal langsung terkejut dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sementara raja yang biasanya tenang kali ini terbelalak dan tidak dapat menahan tawanya. Suara kentut itu begitu keras dan tak terduga sehingga suasana tegang langsung berubah menjadi sangat lucu. Namun, tawa mereka segera berhenti ketika Abu Nawas yang masih berada di udara mendarat dengan mulus dan berbalik menghadap raja. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya raja, masih bingung tetapi penasaran. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya menjawab, "Baginda, saya tahu kali ini tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan suara atau bau kentut saya. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah strategi. Saya membuatnya begitu keras dan mengejutkan sehingga tak seorang pun sempat berpikir tentang bau itu. Sekarang, semua yang ada di sini tertawa, dan bahkan Baginda sendiri tak peduli lagi soal bau yang mungkin masih ada." Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa lagi dengan sangat keras. "Abu Nawas, kau benar-benar tak bisa ditebak. Alih-alih mencoba menyembunyikannya, kau justru membuatnya menjadi lelucon yang sangat lucu. Aku harus mengakui, kau selalu bisa membalikkan keadaan." Raja pun akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas telah memenangkan semua tantangan dengan caranya sendiri yang unik dan cerdik. Dia memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang luar biasa. Sejak hari itu, kisah rahasia kentut Abu Nawas yang terdengar di istana menjadi cerita legendaris yang diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh negeri. Rakyat tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar bahwa kecerdikan dan kreativitas bisa mengatasi tantangan apapun, bahkan yang paling aneh sekalipun. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap dengan akal bulusnya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin akan datang di suatu hari nanti. Tamat. Suatu hari, raja yang terkenal sangat penasaran dan usil mendengar rumor tentang Abu Nawas yang konon bisa menyembunyikan bau dan suara kentutnya dengan sangat rapi. Tidak ada satupun orang yang pernah mendengar atau mencium kentut Abu Nawas, meskipun dia sering berada di tengah keramaian. Raja yang penasaran memutuskan untuk menantang Abu Nawas seperti biasanya. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum licik dia berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan suara dan bau kentutmu. Benarkah itu?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan jebakan-jebakan raja menjawab dengan tenang, "Betul, Baginda. Saya memang punya rahasia dalam hal ini." Raja tertawa dan berkata, "Baiklah,
Aku ingin melihat kemampuanmu itu. Aku akan memberimu tantangan. Kentutlah di hadapanku. Tapi pastikan aku tidak bisa mendengar atau mencium baunya. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau mendengar, jika aku mendengar atau mencium bau kentutmu, kau akan aku hukum. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu dia mulai berkata, "Baik baginda, namun saya memiliki satu permintaan kecil. Bolehkah saya melakukan tantangan ini di tempat yang saya pilih sendiri, di istana?" Raja yang semakin penasaran mengangguk setuju. "Tentu saja, pilih tempat manapun yang kau suka." Abu Nawas lalu mengajak raja dan para pengawal ke sebuah ruangan kecil di dalam istana yang dipenuhi oleh banyak kain sutra tebal dan berlapis-lapis. "Disinilah tempatnya, baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang bingung mulai bertanya, "Mengapa di sini, Abu Nawas? Ruangan ini penuh dengan kain. Apakah ini bagian dari trikmu?" Abu Nawas mengangguk dan menjawab, "Betul, baginda. Kain-kain ini akan membantu menyerap suara dan bau, sehingga kentut saya tidak akan terdengar atau tercium oleh baginda." Raja yang semakin penasaran mengizinkan Abu Nawas untuk memulai tantangannya. Abu Nawas pun mempersiapkan dirinya dan kemudian dia kentut dengan sangat pelan. Para pengawal yang berada di luar ruangan hanya melihat raja yang terus memperhatikan Abu Nawas dengan cermat. Namun, setelah beberapa saat, raja tidak mendengar apapun dan tidak mencium bau apapun. Raja mulai merasa bingung dan curiga. "Apakah kau sudah melakukannya, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada setengah tidak percaya. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Sudah, baginda. Saya sudah menyelesaikan tantangan ini sesuai dengan permintaan baginda." Raja yang masih belum percaya mencoba mencium udara di sekitar Abu Nawas. Tetapi dia tidak menemukan bau apapun. Akhirnya, dia harus mengakui bahwa Abu Nawas berhasil. "Tampaknya kau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, Abu Nawas," kata raja yang merasa kagum sekaligus bingung. "Baiklah, sesuai janji, kau akan menerima hadiahmu." Abu Nawas tersenyum dan berterima kasih kepada raja. Dia pun meninggalkan istana dengan hadiah yang dijanjikan oleh sang raja, sambil tertawa dalam hati karena berhasil mengelabui raja sekali lagi. Setelah Abu Nawas pergi, raja yang masih penasaran meminta salah satu pengawal untuk memeriksa ruangan tempat Abu Nawas melakukan aksinya. Betapa kagetnya raja ketika pengawal itu menemukan sebuah lubang kecil di lantai ruangan yang mengarah langsung ke luar istana. Raja pun sadar bahwa Abu Nawas telah membuat sebuah lubang rahasia untuk menyalurkan kentutnya keluar dari istana, sehingga suara dan baunya benar-benar tidak terdeteksi di dalam ruangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari tantangan raja, meninggalkan semua orang di istana dalam tawa dan kekaguman. Setelah raja mengetahui trik Abu Nawas dengan lubang rahasia di lantai ruangan, dia merasa sedikit dikelabui, meskipun tetap terkesan oleh kecerdikan seorang Abu Nawas. Namun, rasa penasaran raja belum sepenuhnya
belum sepenuhnya terpuaskan. Dia masih ingin menguji kemampuan Abu Nawas yang terkenal itu dalam situasi yang kali ini tentunya berbeda. Kali ini, Raja ingin melihat apakah Abu Nawas bisa mengulangi prestasinya tanpa menggunakan trik lubang rahasia. Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kau memang sangat cerdik, tapi kali ini aku ingin menantangmu sekali lagi. Bisakah kau mengulang tantangan ini, tapi di ruangan yang tidak ada lubang rahasianya? Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa mengendalikan suara dan bau kentutmu itu tanpa bantuan apapun." Abu Nawas yang dikenal pandai membaca situasi menyadari bahwa raja tidak akan merasa puas sebelum mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas mengatakan setuju. "Baiklah, Baginda, saya akan menerima tantangan ini. Tapi saya memiliki satu syarat." Raja yang mulai tertarik bertanya, "Apa syaratmu kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Syaratnya sederhana, Baginda. Saya ingin melakukannya di ruangan istana yang paling besar dengan ventilasi yang baik. Bukan untuk menyembunyikan suara atau bau, tetapi untuk memastikan udara segar masuk dan keluar dengan baik. Hal ini juga akan membuat suasana lebih nyaman bagi kita semua." Raja yang merasa ini adalah permintaan yang wajar, lalu raja setuju. Mereka pun pergi ke aula besar istana, sebuah ruangan yang luas dengan jendela-jendela besar yang memungkinkan udara segar untuk masuk. Setelah semua siap, raja memberi isyarat kepada Abu Nawas untuk segera memulai. Abu Nawas menatap raja dan para pengawal, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia mulai membuat gerakan seperti sedang berkonsentrasi untuk mengeluarkan kentut. Namun, bukannya mengeluarkan suara atau bau, Abu Nawas justru tiba-tiba berseru, "Baginda, lihat ke sana. Ada burung merpati masuk melalui jendela." Raja dan semua yang hadir spontan menoleh ke arah jendela yang ditunjuk oleh Abu Nawas. Namun, ketika mereka kembali menoleh ke arah Abu Nawas, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Mereka baru saja menyadari bahwa Abu Nawas hanya mengalihkan perhatian mereka. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baginda, saya telah menyelesaikan tantangan ini. Saya telah kentut tanpa ada yang mendengar atau mencium baunya." Raja bingung, "Tapi kami tidak mendengar apapun." "Abu Nawas, kapan kau melakukannya?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Itulah kehebatannya, Baginda. Saya sudah melakukannya saat kalian semua menoleh ke jendela. Dalam sekejap itu, semuanya terjadi tanpa disadari oleh siapapun." Raja merasa bingung sekaligus kagum. Apakah benar begitu? Tapi bagaimana dengan bau? Kami tak mencium apa-apa. Abu Nawas tersenyum, "Tentu saja, Baginda. Udara segar dari jendela-jendela besar ini memastikan bahwa bau itu langsung terbawa keluar tanpa jejak. Dengan cara ini, saya tidak perlu lubang rahasia lagi." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga pandai menggunakan situasi sekelilingnya untuk memenangkan tantangan.
Abu Nawas, kau benar-benar tak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Kali ini, kau benar-benar membuktikan bahwa kau bisa melakukannya di mana saja, tanpa trik-trik tambahan. Sejak hari itu, Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan tak lagi meragukan kemampuan uniknya. Kisah ini menyebar ke seluruh negeri, menjadi bahan tawa dan kekaguman di antara rakyat. Mereka semua semakin yakin bahwa kecerdasan Abu Nawas memang sangat luar biasa, bahkan untuk hal-hal yang paling sepele sekalipun. Setelah berhasil mengelabui sang raja untuk kedua kalinya, Abu Nawas merasa bahwa dia telah menunjukkan kemampuannya dengan cara yang tidak biasa. Namun, raja masih merasa ada yang janggal. Meskipun dia tertawa bersama para pengawalnya, dalam hati raja masih merasa penasaran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengendalikan sesuatu yang tampaknya mustahil? Raja pun memutuskan untuk melakukan satu percobaan terakhir. Dia ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak menggunakan trik atau manipulasi apapun kali ini. Dengan hati-hati, raja menyusun sebuah rencana dan memanggil Abu Nawas ke istana untuk ketiga kalinya. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku ingin kau melakukan tantangan ini sekali lagi. Namun, kali ini kau harus melakukannya di hadapan seluruh pengawal istana. Dan kau tidak diizinkan untuk berpaling, berbicara, atau membuat gerakan apapun yang dapat mengalihkan perhatian kami." Abu Nawas, yang telah menduga bahwa raja akan mencoba sesuatu seperti ini, mengangguk setuju. "Baiklah, Baginda. Saya siap menerima tantangan ini." Raja lalu memerintahkan agar aula besar istana dikosongkan dari semua benda dan hanya menyisakan Abu Nawas di tengah ruangan. Dikelilingi oleh para pengawal dan raja sendiri, suasana menjadi sangat sunyi dan semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan sangat tenang. Setelah beberapa saat yang tegang, Abu Nawas mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dengan gerakan yang cepat dan mengejutkan, dia melompat ke udara sambil berputar. Dalam sekejap, terdengar suara kentut yang nyaring menggema di seluruh ruangan. Para pengawal langsung terkejut dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sementara raja yang biasanya tenang kali ini terbelalak dan tidak dapat menahan tawanya. Suara kentut itu begitu keras dan tak terduga sehingga suasana tegang langsung berubah menjadi sangat lucu. Namun, tawa mereka segera berhenti ketika Abu Nawas yang masih berada di udara mendarat dengan mulus dan berbalik menghadap raja. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya raja. Masih bingung, tetapi penasaran. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya menjawab, "Baginda, saya tahu kali ini tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan suara atau bau kentut saya. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah strategi. Saya membuatnya begitu keras dan mengejutkan sehingga tak seorang pun sempat berpikir tentang bau itu. Sekarang, semua yang ada di sini tertawa. Dan bahkan Baginda sendiri tak peduli lagi soal bau yang mungkin masih ada." Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa lagi dengan sangat keras. "Abu Nawas, kau benar-benar tak bisa ditebak.
Alih-alih mencoba menyembunyikannya, kau justru membuatnya menjadi lelucon yang sangat lucu. Aku harus mengakui, kau selalu bisa membalikkan keadaan. Raja pun akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas telah memenangkan semua tantangan dengan caranya sendiri yang unik dan cerdik. Dia memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang luar biasa. Sejak hari itu, kisah rahasia kentut Abu Nawas yang terdengar di istana menjadi cerita legendaris yang diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh negeri. Rakyat tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar bahwa kecerdikan dan kreativitas bisa mengatasi tantangan apapun, bahkan yang paling aneh sekalipun. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap dengan akal bulusnya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin akan datang di suatu hari nanti. Tamat. Suatu hari, raja yang terkenal sangat penasaran dan usil mendengar rumor tentang Abu Nawas yang konon bisa menyembunyikan bau dan suara kentutnya dengan sangat rapi. Tidak ada satupun orang yang pernah mendengar atau mencium kentut Abu Nawas, meskipun dia sering berada di tengah keramaian. Raja yang penasaran memutuskan untuk menantang Abu Nawas seperti biasanya. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum licik dia berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan suara dan bau kentutmu. Benarkah itu?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan jebakan-jebakan raja menjawab dengan tenang, "Betul, Baginda. Saya memang punya rahasia dalam hal ini." Raja tertawa dan berkata, "Baiklah, aku ingin melihat kemampuanmu itu. Aku akan memberimu tantangan. Kentutlah di hadapanku, tapi pastikan aku tidak bisa mendengar atau mencium baunya. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika aku mendengar atau mencium bau kentutmu, kau akan aku hukum." Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu dia mulai berkata, "Baik, Baginda. Namun, saya memiliki satu permintaan kecil. Bolehkah saya melakukan tantangan ini di tempat yang saya pilih sendiri, di istana?" Raja yang semakin penasaran mengangguk setuju. "Tentu saja, pilih tempat manapun yang kau suka." Abu Nawas lalu mengajak raja dan para pengawal ke sebuah ruangan kecil di dalam istana yang dipenuhi oleh banyak kain sutra tebal dan berlapis-lapis. "Disinilah tempatnya, Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang bingung mulai bertanya, "Mengapa di sini, Abu Nawas? Ruangan ini penuh dengan kain. Apakah ini bagian dari trikmu?" Abu Nawas mengangguk dan menjawab, "Betul, Baginda. Kain-kain ini akan membantu menyerap suara dan bau, sehingga kentut saya tidak akan terdengar atau tercium oleh Baginda." Raja yang semakin penasaran mengizinkan Abu Nawas untuk memulai tantangannya. Abu Nawas pun mempersiapkan dirinya dan kemudian dia kentut dengan sangat pelan. Para pengawal yang berada di luar ruangan hanya melihat raja yang terus memperhatikan Abu Nawas dengan cermat. Namun, setelah beberapa saat, raja tidak mendengar apapun dan tidak mencium bau apapun.
Raja mulai merasa bingung dan curiga. "Apakah kau sudah melakukannya, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada setengah tidak percaya. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Sudah, Baginda. Saya sudah menyelesaikan tantangan ini sesuai dengan permintaan Baginda." Raja yang masih belum percaya mencoba mencium udara di sekitar Abu Nawas. Tetapi dia tidak menemukan bau apapun. Akhirnya, dia harus mengakui bahwa Abu Nawas berhasil. "Tampaknya kau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, Abu Nawas," kata raja yang merasa kagum sekaligus bingung. "Baiklah, sesuai janji, kau akan menerima hadiahmu." Abu Nawas tersenyum dan berterima kasih kepada raja. Dia pun meninggalkan istana dengan hadiah yang dijanjikan oleh sang raja, sambil tertawa dalam hati karena berhasil mengelabui raja sekali lagi. Setelah Abu Nawas pergi, raja yang masih penasaran meminta salah satu pengawal untuk memeriksa ruangan tempat Abu Nawas melakukan aksinya. Betapa kagetnya raja ketika pengawal itu menemukan sebuah lubang kecil di lantai ruangan yang mengarah langsung ke luar istana. Raja pun sadar bahwa Abu Nawas telah membuat sebuah lubang rahasia untuk menyalurkan kentutnya keluar dari istana, sehingga suara dan baunya benar-benar tidak terdeteksi di dalam ruangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari tantangan raja, meninggalkan semua orang di istana dalam tawa dan kekaguman. Setelah raja mengetahui trik Abu Nawas dengan lubang rahasia di lantai ruangan, dia merasa sedikit dikelabui, meskipun tetap terkesan oleh kecerdikan seorang Abu Nawas. Namun, rasa penasaran raja belum sepenuhnya terpuaskan. Dia masih ingin menguji kemampuan Abu Nawas yang terkenal itu dalam situasi yang kali ini tentunya berbeda. Kali ini, raja ingin melihat apakah Abu Nawas bisa mengulangi prestasinya tanpa menggunakan trik lubang rahasia. Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kau memang sangat cerdik. Tapi kali ini, aku ingin menantangmu sekali lagi. Bisakah kau mengulang tantangan ini, tapi di ruangan yang tidak ada lubang rahasianya? Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa mengendalikan suara dan bau kentutmu itu tanpa bantuan apapun." Abu Nawas yang dikenal pandai membaca situasi menyadari bahwa raja tidak akan merasa puas sebelum mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas mengatakan setuju. "Baiklah, Baginda, saya akan menerima tantangan ini. Tapi saya memiliki satu syarat." Raja yang mulai tertarik bertanya, "Apa syaratmu kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Syaratnya sederhana, Baginda. Saya ingin melakukannya di ruangan istana yang paling besar dengan ventilasi yang baik. Bukan untuk menyembunyikan suara atau bau, tetapi untuk memastikan udara segar masuk dan keluar dengan baik. Hal ini juga akan membuat suasana lebih nyaman bagi kita semua." Raja yang merasa ini adalah permintaan yang wajar, lalu raja setuju. Mereka pun pergi ke aula besar istana, sebuah ruangan
yang luas dengan jendela-jendela besar yang memungkinkan udara segar untuk masuk. Setelah semua siap, Raja memberi isyarat kepada Abu Nawas untuk segera memulai. Abu Nawas menatap Raja dan para pengawal, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia mulai membuat gerakan seperti sedang berkonsentrasi untuk mengeluarkan kentut. Namun, bukannya mengeluarkan suara atau bau, Abu Nawas justru tiba-tiba berseru, "Baginda, lihat ke sana. Ada burung merpati masuk melalui jendela." Raja dan semua yang hadir spontan menoleh ke arah jendela yang ditunjuk oleh Abu Nawas. Namun, ketika mereka kembali menoleh ke arah Abu Nawas, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Mereka baru saja menyadari bahwa Abu Nawas hanya mengalihkan perhatian mereka. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baginda, saya telah menyelesaikan tantangan ini. Saya telah kentut tanpa ada yang mendengar atau mencium baunya." Raja bingung, "Tapi kami tidak mendengar apapun." Abu Nawas, "Kapan kau melakukannya?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Itulah kehebatannya, Baginda. Saya sudah melakukannya saat kalian semua menoleh ke jendela. Dalam sekejap itu, semuanya terjadi tanpa disadari oleh siapapun." Raja merasa bingung sekaligus kagum. Apakah benar begitu? Tapi bagaimana dengan bau? Kami tak mencium apa-apa. Abu Nawas tersenyum, "Tentu saja, Baginda. Udara segar dari jendela-jendela besar ini memastikan bahwa bau itu langsung terbawa keluar tanpa jejak. Dengan cara ini, saya tidak perlu lubang rahasia lagi." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga pandai menggunakan situasi sekelilingnya untuk memenangkan tantangan. "Abu Nawas, kau benar-benar tak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Kali ini, kau benar-benar membuktikan bahwa kau bisa melakukannya di mana saja, tanpa trik-trik tambahan." Sejak hari itu, Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tak lagi meragukan kemampuan uniknya. Kisah ini menyebar ke seluruh negeri, menjadi bahan tawa dan kekaguman di antara rakyat. Mereka semua semakin yakin bahwa kecerdasan Abu Nawas memang sangat luar biasa, bahkan untuk hal-hal yang paling sepele sekalipun. Setelah berhasil mengelabui sang raja untuk kedua kalinya, Abu Nawas merasa bahwa dia telah menunjukkan kemampuannya dengan cara yang tidak biasa. Namun, raja masih merasa ada yang janggal. Meskipun dia tertawa bersama para pengawalnya, dalam hati raja masih merasa penasaran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengendalikan sesuatu yang tampaknya mustahil? Raja pun memutuskan untuk melakukan satu percobaan terakhir. Dia ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak menggunakan trik atau manipulasi apapun kali ini. Dengan hati-hati, raja menyusun sebuah rencana dan memanggil Abu Nawas ke istana untuk ketiga kalinya. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku ingin kau melakukan tantangan ini sekali lagi. Namun, kali ini kau harus melakukannya di hadapan seluruh pengawal istana. Dan kau tidak diizinkan untuk berpaling, berbicara, atau membuat gerakan apapun yang dapat mengalihkan perhatian kami." Abu Nawas, yang telah menduga bahwa raja akan mencoba sesuatu seperti ini, mengangguk setuju. "Baiklah, Baginda. Saya siap menerima tantangan ini."
Raja lalu memerintahkan agar aula besar istana dikosongkan dari semua benda dan hanya menyisakan Abu Nawas di tengah ruangan. Dikelilingi oleh para pengawal dan raja sendiri, suasana menjadi sangat sunyi dan semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan sangat tenang. Setelah beberapa saat yang tegang, Abu Nawas mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dengan gerakan yang cepat dan mengejutkan, dia melompat ke udara sambil berputar. Dalam sekejap, terdengar suara kentut yang nyaring menggema di seluruh ruangan. Para pengawal langsung terkejut dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sementara raja yang biasanya tenang kali ini terbelalak dan tidak dapat menahan tawanya. Suara kentut itu begitu keras dan tak terduga sehingga suasana tegang langsung berubah menjadi sangat lucu. Namun, tawa mereka segera berhenti ketika Abu Nawas yang masih berada di udara mendarat dengan mulus dan berbalik menghadap raja. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya raja, masih bingung tetapi penasaran. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya menjawab, "Baginda, saya tahu kali ini tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan suara atau bau kentut saya. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah strategi. Saya membuatnya begitu keras dan mengejutkan sehingga tak seorang pun sempat berpikir tentang bau itu. Sekarang, semua yang ada di sini tertawa, dan bahkan Baginda sendiri tak peduli lagi soal bau yang mungkin masih ada." Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa lagi dengan sangat keras. Abu Nawas, kau benar-benar tak bisa ditebak. Alih-alih mencoba menyembunyikannya, kau justru membuatnya menjadi lelucon yang sangat lucu. Aku harus mengakui, kau selalu bisa membalikkan keadaan. Raja pun akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas telah memenangkan semua tantangan dengan caranya sendiri yang unik dan cerdik. Dia memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang luar biasa. Sejak hari itu, kisah rahasia kentut Abu Nawas yang terdengar di istana menjadi cerita legendaris yang diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh negeri. Rakyat tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar bahwa kecerdikan dan kreativitas bisa mengatasi tantangan apapun, bahkan yang paling aneh sekalipun. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap dengan akal bulusnya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin akan datang di suatu hari nanti. Tamat. Suatu hari, raja yang terkenal sangat penasaran dan usil mendengar rumor tentang Abu Nawas yang konon bisa menyembunyikan bau dan suara kentutnya dengan sangat rapi. Tidak ada satupun orang yang pernah mendengar atau mencium kentut Abu Nawas, meskipun dia sering berada di tengah keramaian. Raja yang penasaran memutuskan untuk menantang Abu Nawas seperti biasanya. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum licik dia berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan suara dan bau kentutmu. Benarkah itu?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan jebakan-jebakan raja menjawab dengan tenang, "Betul, Baginda.
Saya memang punya rahasia dalam hal ini. Raja tertawa dan berkata, "Baiklah, aku ingin melihat kemampuanmu itu. Aku akan memberimu tantangan. Kentutlah di hadapanku, tapi pastikan aku tidak bisa mendengar atau mencium baunya. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau mendengar, jika aku mendengar atau mencium bau kentutmu, kau akan aku hukum." Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu dia mulai berkata, "Baik baginda, namun saya memiliki satu permintaan kecil. Bolehkah saya melakukan tantangan ini di tempat yang saya pilih sendiri, di istana?" Raja yang semakin penasaran mengangguk setuju. "Tentu saja, pilih tempat manapun yang kau suka." Abu Nawas lalu mengajak raja dan para pengawal ke sebuah ruangan kecil di dalam istana yang dipenuhi oleh banyak kain sutra tebal dan berlapis-lapis. "Disinilah tempatnya, baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang bingung mulai bertanya, "Mengapa di sini, Abu Nawas? Ruangan ini penuh dengan kain. Apakah ini bagian dari trikmu?" Abu Nawas mengangguk dan menjawab, "Betul, baginda. Kain-kain ini akan membantu menyerap suara dan bau, sehingga kentut saya tidak akan terdengar atau tercium oleh baginda." Raja yang semakin penasaran mengizinkan Abu Nawas untuk memulai tantangannya. Abu Nawas pun mempersiapkan dirinya dan kemudian dia kentut dengan sangat pelan. Para pengawal yang berada di luar ruangan hanya melihat raja yang terus memperhatikan Abu Nawas dengan cermat. Namun, setelah beberapa saat, raja tidak mendengar apapun dan tidak mencium bau apapun. Raja mulai merasa bingung dan curiga. "Apakah kau sudah melakukannya, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada setengah tidak percaya. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Sudah, baginda. Saya sudah menyelesaikan tantangan ini sesuai dengan permintaan baginda." Raja yang masih belum percaya mencoba mencium udara di sekitar Abu Nawas. Tetapi dia tidak menemukan bau apapun. Akhirnya, dia harus mengakui bahwa Abu Nawas berhasil. "Tampaknya kau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, Abu Nawas," kata raja yang merasa kagum sekaligus bingung. "Baiklah, sesuai janji, kau akan menerima hadiahmu." Abu Nawas tersenyum dan berterima kasih kepada raja. Dia pun meninggalkan istana dengan hadiah yang dijanjikan oleh sang raja, sambil tertawa dalam hati karena berhasil mengelabui raja sekali lagi. Setelah Abu Nawas pergi, raja yang masih penasaran meminta salah satu pengawal untuk memeriksa ruangan tempat Abu Nawas melakukan aksinya. Betapa kagetnya raja ketika pengawal itu menemukan sebuah lubang kecil di lantai ruangan yang mengarah langsung ke luar istana. Raja pun sadar bahwa Abu Nawas telah membuat sebuah lubang rahasia untuk menyalurkan kentutnya keluar dari istana, sehingga suara dan baunya benar-benar tidak terdeteksi di dalam ruangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari tantangan raja, meninggalkan semua orang di istana dalam tawa dan kekaguman. Setelah raja mengetahui trik Abu Nawas dengan lubang rahasia di lantai ruangan, dia merasa sedikit dikelabui. Meskipun
tetap terkesan oleh kecerdikan seorang Abu Nawas. Namun, rasa penasaran raja belum sepenuhnya terpuaskan. Dia masih ingin menguji kemampuan Abu Nawas yang terkenal itu dalam situasi yang kali ini tentunya berbeda. Kali ini, raja ingin melihat apakah Abu Nawas bisa mengulangi prestasinya tanpa menggunakan trik lubang rahasia. Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kau memang sangat cerdik. Tapi kali ini, aku ingin menantangmu sekali lagi. Bisakah kau mengulang tantangan ini, tapi di ruangan yang tidak ada lubang rahasianya? Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa mengendalikan suara dan bau kentutmu itu tanpa bantuan apapun." Abu Nawas yang dikenal pandai membaca situasi menyadari bahwa raja tidak akan merasa puas sebelum mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas mengatakan setuju. "Baiklah, Baginda, saya akan menerima tantangan ini. Tapi saya memiliki satu syarat." Raja yang mulai tertarik bertanya, "Apa syaratmu kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Syaratnya sederhana, Baginda. Saya ingin melakukannya di ruangan istana yang paling besar dengan ventilasi yang baik. Bukan untuk menyembunyikan suara atau bau, tetapi untuk memastikan udara segar masuk dan keluar dengan baik. Hal ini juga akan membuat suasana lebih nyaman bagi kita semua." Raja yang merasa ini adalah permintaan yang wajar, lalu raja setuju. Mereka pun pergi ke aula besar istana, sebuah ruangan yang luas dengan jendela-jendela besar yang memungkinkan udara segar untuk masuk. Setelah semua siap, raja memberi isyarat kepada Abu Nawas untuk segera memulai. Abu Nawas menatap raja dan para pengawal, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia mulai membuat gerakan seperti sedang berkonsentrasi untuk mengeluarkan kentut. Namun, bukannya mengeluarkan suara atau bau, Abu Nawas justru tiba-tiba berseru, "Baginda, lihat ke sana. Ada burung merpati masuk melalui jendela." Raja dan semua yang hadir spontan menoleh ke arah jendela yang ditunjuk oleh Abu Nawas. Namun, ketika mereka kembali menoleh ke arah Abu Nawas, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Mereka baru saja menyadari bahwa Abu Nawas hanya mengalihkan perhatian mereka. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baginda, saya telah menyelesaikan tantangan ini. Saya telah kentut tanpa ada yang mendengar atau mencium baunya." Raja bingung, "Tapi kami tidak mendengar apapun." "Abu Nawas, kapan kau melakukannya?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Itulah kehebatannya, Baginda. Saya sudah melakukannya saat kalian semua menoleh ke jendela. Dalam sekejap itu, semuanya terjadi tanpa disadari oleh siapapun." Raja merasa bingung sekaligus kagum. Apakah benar begitu? Tapi bagaimana dengan bau? Kami tak mencium apa-apa. Abu Nawas tersenyum, "Tentu saja, Baginda. Udara segar dari jendela-jendela besar ini memastikan bahwa bau itu langsung terbawa keluar tanpa jejak. Dengan cara ini, saya tidak perlu lubang rahasia lagi." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga
pandai menggunakan situasi sekelilingnya untuk memenangkan tantangan. Abu Nawas, kau benar-benar tak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Kali ini, kau benar-benar membuktikan bahwa kau bisa melakukannya di mana saja, tanpa trik-trik tambahan. Sejak hari itu, Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan tak lagi meragukan kemampuan uniknya. Kisah ini menyebar ke seluruh negeri, menjadi bahan tawa dan kekaguman di antara rakyat. Mereka semua semakin yakin bahwa kecerdasan Abu Nawas memang sangat luar biasa, bahkan untuk hal-hal yang paling sepele sekalipun. Setelah berhasil mengelabui sang raja untuk kedua kalinya, Abu Nawas merasa bahwa dia telah menunjukkan kemampuannya dengan cara yang tidak biasa. Namun, raja masih merasa ada yang janggal. Meskipun dia tertawa bersama para pengawalnya, dalam hati raja masih merasa penasaran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengendalikan sesuatu yang tampaknya mustahil? Raja pun memutuskan untuk melakukan satu percobaan terakhir. Dia ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak menggunakan trik atau manipulasi apapun kali ini. Dengan hati-hati, raja menyusun sebuah rencana dan memanggil Abu Nawas ke istana untuk ketiga kalinya. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku ingin kau melakukan tantangan ini sekali lagi. Namun, kali ini kau harus melakukannya di hadapan seluruh pengawal istana. Dan kau tidak diizinkan untuk berpaling, berbicara, atau membuat gerakan apapun yang dapat mengalihkan perhatian kami." Abu Nawas, yang telah menduga bahwa raja akan mencoba sesuatu seperti ini, mengangguk setuju. "Baiklah, Baginda. Saya siap menerima tantangan ini." Raja lalu memerintahkan agar aula besar istana dikosongkan dari semua benda dan hanya menyisakan Abu Nawas di tengah ruangan. Dikelilingi oleh para pengawal dan raja sendiri, suasana menjadi sangat sunyi dan semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan sangat tenang. Setelah beberapa saat yang tegang, Abu Nawas mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dengan gerakan yang cepat dan mengejutkan, dia melompat ke udara sambil berputar. Dalam sekejap, terdengar suara kentut yang nyaring menggema di seluruh ruangan. Para pengawal langsung terkejut dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sementara raja yang biasanya tenang, kali ini terbelalak dan tidak dapat menahan tawanya. Suara kentut itu begitu keras dan tak terduga sehingga suasana tegang langsung berubah menjadi sangat lucu. Namun, tawa mereka segera berhenti ketika Abu Nawas yang masih berada di udara mendarat dengan mulus dan berbalik menghadap raja. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya raja, masih bingung tetapi penasaran. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya menjawab, "Baginda, saya tahu kali ini tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan suara atau bau kentut saya. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah strategi. Saya membuatnya begitu keras dan mengejutkan sehingga tak seorang pun sempat berpikir tentang bau itu. Sekarang, semua yang ada di sini tertawa, dan bahkan Baginda sendiri tak peduli lagi soal bau yang mungkin masih ada." Raja terdiam sejenak,
kemudian tertawa lagi dengan sangat keras. Abu Nawas, kau benar-benar tak bisa ditebak. Alih-alih mencoba menyembunyikannya, kau justru membuatnya menjadi lelucon yang sangat lucu. Aku harus mengakui, kau selalu bisa membalikkan keadaan. Raja pun akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas telah memenangkan semua tantangan dengan caranya sendiri yang unik dan cerdik. Dia memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya yang luar biasa. Sejak hari itu, kisah rahasia kentut Abu Nawas yang terdengar di istana menjadi cerita legendaris yang diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh negeri. Rakyat tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar bahwa kecerdikan dan kreativitas bisa mengatasi tantangan apapun, bahkan yang paling aneh sekalipun. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap dengan akal bulusnya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin akan datang di suatu hari nanti. Tamat. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kecerdikan dan kreativitas adalah anugerah yang dapat kita gunakan dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kadang dalam situasi yang sulit, justru dengan pendekatan yang tidak biasa, kita bisa menemukan solusi yang tak terduga. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa humor dan kebijaksanaan bisa berjalan beriringan dalam menyelesaikan persoalan, serta menjaga hati kita tetap lapang dalam menghadapi setiap tantangan. Demikianlah kisah rahasia kentut Abu Nawas yang terdengar di istana. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kita pelajaran berharga dalam kehidupan. Mari kita selalu berusaha menjadi pribadi yang bijaksana, kreatif, dan tetap memiliki hati yang ringan dalam menghadapi berbagai ujian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.